beli jajanan, scan aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Kata Idan, mantan suaminya Tina cari-cari Tina ke sini. Waduh, masih ada masalah lain. Halo, saya Agus Kuncoro, mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah setia menonton YouTube di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, share-nya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus sinetron Dunia Terbalik setiap hari. Hanya di RCTI jam 23.15. Kamu ajak Idan dan Zulkifli nanti malam jaga di kantor yang ya. Baik. Siap. Maaf Pak Ustadz, saya dengar ada yang mencari Kang Ujang. Cari Ujang? Iya Pak Ustadz. Ada perempuan diantar sama dua orang laki-laki yang mencari Kang Ujang. Katanya teh minta pertanggungjawaban Kang Ujang. Ya Allah, masalah apa lagi? Mak, siapa yang mencari kau? Perempuan namanya Oci. Oci? Siapa Oci? Tetangga saya waktu di Gurawilan. Bukan tetangga dekat si Opung, tapi tetangga jauh. Lantas? Dia minta pertanggungjawaban saya, Opung. Alah, Mak, jangan lain pula perangai kau. Ya udah, nanti saya minta Amin untuk ngecek soal ini. Punten, Ustaz. Kata Idan, mantan suaminya Tina cari-cari Tina ke sini. Waduh, masih ada masalah lain. Terima kasih ya Kang. Sama-sama Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lurus, belok kanan. Betul Kang. Mentok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kamu kenal sama orang tadi? Tidak kenal, Pak Kantip. Dia nanya apa? Di mana rumahnya Bos Idan? Nanya rumahnya Bos Idan? Benar, Pak Kantip. Kamu kasih tahu? Iya. Ya sudah, terima kasih. Sama-sama Pak Kantip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Komandan Yuyun. Silakan Pak. Komandan. Benar. Komandan. Kita ke rumah Wasaum. Agen 03. Astagfirullahaladzim. Maaf, Komandan. Maaf. Iya. Saya maafkan. Kenapa saya tidak biarkan saja ya? Saya meriang ini. Wah, saya pamit pulang dulu ya. Iya, Pak Ustaz. Saum. Iya, Ustaz. Kamu sama Kusoy, sama Idan, ajak juga Hotman ya. Jaga di kantor ya. Insya Allah, Ustaz. Ini Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, Bu Ines, saya telepon aja. Oh, tidak usah. Ceng, kamu mundur karena ditolak Entin. Saya... lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak Saung. Aku, Ido ya, Ceng. Bapak pulang dulu. Enggak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tertarik kan? Kan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kum, gimana ini? Apanya? Lis. Lemah. Lehoi. Saya pulang dulu ya. Males saya ngadepin orang lemah, Kum. Assalamualaikum. Apa? Saya itu ya. Lemah. Assalamualaikum. Salam. Ceng. Kasian. Ceng. Apa? 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 Doi. Kamu pulang. Laki-laki tuh. Lemah. Orang Ciraus bukan? Astagfirullah. Udah, pulang. Malu-maluin orang Ciraos aja kamu, Ceng. Apa? Hah? Korslet? Sirup! Lehoi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Korslet. Astagfirullahaladzim. Kamu ke rumah Antin, Ceng? Mantap nih, Bray. Saya kan diambil ini, Bray. Ambil sendiri, atuh. Ah. Tamu, Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga kamu, Bray, bikin kopi enak. Kayaknya besok-besok kalau kamu ketemu saya, kamu yang bawa kopinya. Masa saya terus yang bikin? Bray, sebentar ya, Bray. Ini beneran, Bray, kita tidur di sini. Istri saya yang nyuruh. Ini mah tanda-tanda, Bray. Tanda-tanda ini. Tanda-tanda naon? Kalau sebenarnya istri kamu tuh setuju, Bray. Dukung saya sama sister Tinda. Kamu bukannya sama Claudia, Bray? Claudia? Iya. Kamu ngomong apa sih, Bray? Kamu tuh semakin hari ngomong semakin sembarangan, Bray. Semakin asal. Sudah tuh, Bray. Saya mah sudah tahu. Tahu banget. Tahu apa? Kenapa kamu niat sekali cari Kang Karnadi? Karena biar gampang kan kalau ngelamar Claudia? Saya mah tahu sekali, Bray. Sudah terbaca itu, Bray. Kamu tuh harus ingat, Bray. Laki-laki yang sudah memberikan harapan kepada seorang wanita. Aduh. Wah, bener. Kamu jangan seperti itu, Bray. Ya ampun, kamu ampun kalau seperti itu, Bray. Ampun banget saya, Bray, sama kamu, Bray. Udah bilang berkali-kali, Bray. Saya tuh sama kamu dia cuma kasihan. Kasihan atau Bray? Kasihan atau Bray? Sudah, kamu bilang saja sama saya. Ini tidak ada orang, kamu curhat saja. Terus kamu bagaimana sama Claudia? Ya masa iya saya sama Claudia, gimana sih, Bray? Kamu ngaco lama-lama, Bray. Sama si Satina kali, Bray, saya sama Bray. Baru dikasih kopi sudah menghayal kamu. Tina teh sudah terima Kang Idan, Bray. Sudah. Berarti kata kamu ini sudah end. Sudah tamat. Bray. Nah, itu dia tuh, Bray. Apa? Itu dia saya bikin dari tadi, Bray. Hah? Kenapa istri kamu gak nyuruh Bray Idan ambil di sini? Ya kan? Harusnya kan dia, Bray. Yang nanti nemuin apa mantan suaminya si Tina. Hah? Kemana saya sih, Bray? Hah? Ya kan? Hah? Kamu dengerin saya gak sih? Hah? Di? Wah, berarti benar ya, Bray. Benar. Istri kamu sebenarnya dukung saya, Bray, masih Statina. Ya kan, Bray? Kan? Bray. Ya kan, Bray? Ini gitu rumahnya. Ada pohon jambu. Benar apa tidak? Ini teh rumahnya. Berani sekali kamu teh mau ngerebut Tina dari Ilun.
Tidak akan bisa, Idan. Tidak akan bisa. Sekalipun kamu bos. Susurin tempat ini. Siap, 01 Komandan. Bahaya ini mah, oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kamtib. Maaf, Bos Idan. Kalau kedatangan saya mengganggu. Tapi demi stabilitas ketenangan Ciraos, terpaksa dengan berat hati saya kesini. Memangnya ada apa, Pak Kamtib? Apakah sebelumnya ada yang kesini? Siapa? Dijawab saja. Tidak ada, Pak Kamtib. Bos Idan tidak menjawab jujur. Maaf. Sebagai ketua Kamtib, tugas saya mengamankan sekaligus memberi ketenangan kepada para warga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maaf, apakah saat ini Bos Idan sedang berada di bawah ancaman? Saya? Di bawah ancaman? Tepat. Karena Bos Idan tidak berani menjawab jujur kalau sebelumnya ada yang datang ke sini. Tapi tidak ada. Masa? Sebenarnya ada apa, Pak Kamtib? Aman, Komandan. Bagus. Bos Idan. Punten. Ini tidak ada apa sebenarnya. Maaf, Bos Idan. Saya mencurigai seseorang yang sudah berulang kali saya pantau. Dia sedang mengawasi rumah Cetina. Tadi, saya lihat sendiri. Orang itu sedang bicara kepada seseorang warga. Dan kemudian saya langsung bertanya kepada seseorang warga tersebut. Kalau orang itu bertanya, di mana Bos Idan tinggal? Kang Ilun? Bos Idan kenal? Kenal sih tidak, Pak Kamtib. Tapi saya tahu kalau dia itu mantan suaminya Cetina. Mantan suaminya Cetina? Menarik. Benar-benar menarik.